Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Karyana Desa. Oke guys, kita sedang berada di kolam ikan nila nih guys. Sini kolam ikan nilanya berukuran 4 meter dikali 2 meter guys. Dengan tebar ikan sini yang besar ada 100 ekor. Yang kecil ada 50 ekor guys. Jadi sini 150 ekor ikan. Untuk aerator kecil kita ada 3. Satu aerator ada 2 ini guys. Oke, kita coba kasih makan guys, gimana nafsu makan ikannya guys. Untuk nafsu makan ikannya sangat lahap sekali guys. Yang ukuran paling besar ini kemungkinan sudah nyampe 3 on guys. Untuk kolam terpal ini atasnya ditutup pakai atap guys. Jadi di sini apabila hujan lebat air hujan tidak masuk guys. Kedalaman air di sini kita kasih sekitar 80 cm. Memang kelihatan sekali guys di sini ikan nilanya sangat super aktif sekali guys. Tidak ada yang mengambang ke atas permukaan. Untuk air yang kita gunakan di sini air pam. Air ledeng. Di sini sama sekali tidak ada kita fermentasi untuk airnya. Satu ini jebol guys. Kemarin kita isi air tidak dikontrol kepenuhan, jebol. Kebetulan papan penyangganya itu sudah lapuk juga guys. Ini juga sudah ada pergerakan mau buka guys, menggembur.
kita cari anakan yang paling kecil, guys. Oke guys, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton video Karyana Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.